bekerja adalah salah satu ibadah bagi kita, apalagi di tengah Ramadan ini. Tentu andil kerjanya teman-teman yang menjaga sisi kelistrikan Jawa Madura Bali ini dengan sikap dan juga kesiapan teman-teman untuk terus mempertahankan keandalan unit itu adalah bagian daripada amal ibadah yang insya Allah itu juga menjadi amal ibadah kita juga di dalam bulan Ramadan ini. Ramadan kali ini adalah Ramadan yang kedua ya di tengah pandemi. Kita masih bekerja di pembangkit Semarang PGU ini. Tentu banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Ya, pertama tentu dalam kondisi berpuasa, teman-teman tetap melakukan aktivitas, kegiatan, operasi, dan maintenance peralatan pembangkit. Pada tahun ini Semarang PGU punya program juga di tengah bulan puasa ini, kita masih menyelesaikan pekerjaan HGPI atau Hot Gas Pad Inspection daripada JT21 serta kegiatan recubing HRSG JT21. Sudah semua ya, saya pulang duluan ya. Oke, semua pekerjaan sudah selesai. Hari ini saya ingin membantu istri saya membuat takjil untuk dibagikan ke masyarakat. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Hai. Eh, yuk. Gimana tadi sekolah? Alhamdulillah. Ayo dah. Papa pulang. Eh, yuk. Iya kan mau buka kita bersama. Sama. Hari ini spesial, istri saya mau bikin untuk takjil yang akan kita bagikan. Kalau lagi bulan Ramadan biasanya istri saya banyak eksperimen, bikin makanan-makanan yang juga aneh-aneh lah, saya juga nggak tahu nih, katanya bikin spaghetti apa pak? Spaghetti brulee, kadang-kadang salmon mentai. Sini mah, bapak bantu. Ini apa iya, kolak mah? Iya pak. Ini saat ini kita sudah mulai menggunakan kompor listrik. Ternyata hemat juga pakai kompor listrik ini mah ya, dan juga relatif lebih aman, lebih safety ya. Artinya kita pun juga sentuh ini pun juga nggak kena panas ataupun juga untuk anak-anak adanya potensi api yang terbakar mungkin sudah tidak ada di dalam kompor listrik ini. Dan memang kompor listrik ini telah diperhitungkan lebih efisien penggunaannya dibandingkan kita menggunakan kompor-kompor jenis lain. Lebih aman juga ada apinya. Iya. Mama lebih suka pakai kompor listrik. Iya, mari kita sama-sama semua mulai beralih kepada kompor listrik. Saudara, mungkin Tuhan menciptakan manusia ada yang diberikan kelebihan-kelebihan. Ada maksud dari Tuhan menciptakan manusia kelebihan-kelebihan tersebut, salah satunya adalah bisa membagi kelebihan-kelebihan itu pada yang lain. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini sangat penting kita memberikan, membagi
kelebihan-kelebihan yang kita punya bagi orang lain. Dan saya juga mempunyai prinsip hidup bahwa setiap orang harus mempunyai arti, berarti bagi orang lain. Itulah hidup yang sebenarnya. Pak, siapa namanya? Ya? Namanya Pak siapa? Pak Hasan. Pak Hasan, udah berapa tahun Pak Hasan kerja ini? Ya? Udah berapa tahun kerja nyapu? 2004, Pak. 2004? Oh, umurnya udah berapa deh? 72, Pak. 72? Oh, masih kuat nyapu ya? Oh, anaknya berapa? 5. Udah pada mentas semua. Oh, tapi Bapak masih bekerja juga nih. Masih hidupin keluarga juga. Ya masih, Pak. Oh, masih ya. Oh, ibunya udah enggak ada. Tapi Bapak tinggal sendiri apa sama anak? Sama anak. Oh, tapi Bapak masih kerja juga ya. Untuk bantu ekonomi juga ya. Hidup ini harus berarti. Jadilah berarti bagi orang lain walaupun hanya satu kali.